Masih di perjalanan kita menuju air terjun Nyara ini bro. Kalau tadi kami udah ketemu pantai unik di tengah hutan, sekarang kami lanjutin trekking lagi nih. Ayo Fit, semangat. Pokoknya otot-otot kaki lo bakalan kuat deh habis dari sini. Bener banget Sal. Oke, sekarang kita menyeberang. Nah, ternyata untuk mencapai air terjun Nyare, kami harus menyeberangi sebuah sungai ini bro. Dan ternyata arus sungainya lumayan deras nih. Sebagai adventure sejati, kami nggak boleh nyerah nih. Sekarang langsung aja kami seberangin sungai ini bareng-bareng. Yuk! Selain arusnya yang cukup deras, di sungai ini batu-batunya juga licin dan menambah kesulitan kami pas nyebrang nih. Nggak cuma kita berdua aja nih bro, seluruh kru dan pemandu yang nemenin kami juga sama-sama nyebrangin sungai ini. Semangat kebersamaan berasa banget kali ini. Setelah nyebrangin sungai, kami istirahat dulu sebentar sambil ngerengangin otot dan balikin stamina. Istirahat sambil berinteraksi kayak gini lumayan bikin tenaga dan pikiran kita refresh bro. Sebagai sebuah tim, kebersamaan emang jadi bagian yang penting banget. Biar kita semangat terus. My trip, my trip. Dan akhirnya bro, setelah jalan kaki kurang lebih 2 jam lamanya, kami sampai juga nih di sini, air terjun Nyarai. Wuhuu. Ternyata emang keren banget bro air terjun ini. Batu-batu alam yang terbentuk karena peristiwa alam seakan menunjukkan diri di sini. Benar-benar indah. Menyesal deh gue kesini. Udah gitu, lokasinya benar-benar tersembunyi nih. Gua enggak sabar Fit untuk nyebur. Rasanya puas banget bro bisa sampai di sini dan menikmati view air terjun indah kayak gini. Lihat tuh airnya yang hijau toskat bikin lo pengen nyebur lagi dan lagi. Wah, nyantai dulu bro. Kaki gua lumayan pegel rasanya habis jalan jauh kayak tadi sambil nikmatin view air terjun yang keren banget ini. Loncat di sini emang nggak cukup sekali aja nih. Lihat aja tuh si David kayak anak kecil ngelihat mainan. Girang banget dia. Tapi gue juga nggak mau kalah. Kita loncat lagi juga nih. Woohoo! Biar lebih seru, kita ajakin aja teman-teman pemandu yang tadi bareng kita buat loncat juga nih. Pasti bakalan lebih seru kalau rame-rame.
ternyata jago-jago banget bro loncatnya. Cara mereka biasa kesini kapan aja ya. Abis lompat, berenang-berenang, kita relaksasi sambil menikmati pemandangan. Asik. Main prosotan di hutan. Tunggu habis ini ya, bro.